Blind date, menurut saya blind date adalah perpaduan dari dua kata, yaitu blind dan date. Blind itu buta, date itu kencan. Jadi kalau kita gabungkan, blind date itu memiliki makna di mana proses yang terjadi antara dua insan manusia, di mana kencan tersebut berlangsung pada saat peristiwa terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, sehingga suasana gelap gulita dan tidak bisa melihat. Nah, itulah blind date. Blind date. Apa ya? Baru pertama kali dengar. Maklum, aku masih polos. Tahu nggak blind date apa? Apa ya? Mungkin pacaran bergelap-gelapan gitu. Blind date apa ya? Oh, sesuatu yang jujur saya nggak tahu artinya apa, tapi mungkin ini blind itu kan buta, jadi pacaran sama si buta dari gua hantu, mungkin nggak tahu. Nama saya Mawar. Saya udah 2 bulan menjalani blind date dan orang tua saya nggak mengetahui hal ini. Tapi menurut saya, ini bukan hal yang buruk. Saya cuma menyilangi kalender ini sambil menunggu jawaban Tuhan, kapan Pangeran Berkuda Putih itu akan datang. Blind date menurut saya, itu saat dimana orang berusaha untuk menemukan pasangan hidupnya, tapi dengan cara yang mungkin sedikit ekstrim. Entah dia gelap-gelapan, lampunya dimatiin, atau mungkin dia pakai penutup mata. Kayaknya kita harus cari tahu di acara prospek berikutnya.